Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu trik bagaimana supaya oleh-oleh berupa liquid atau gel, contohnya madu. Ini madu Bima. Jadi kemarin kebetulan dari Bima, ternyata intriknya lumayan bagus. Jadi begini, madu Bima itu kemasan aslinya kan berupa botol kaca bling tuh, kemudian digantilah dengan botol air mineral seadanya. Jadi nyampe di bandara itu diganti dengan botol mineral seadanya, kemudian dari botol mineral itu kemudian di selotip warna coklat seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam, baru dimasukkan ke dalam tas. Nah, ini lolos di dua pemeriksaan, termasuk di bandara internasional. Jadi di bandara internasional ini lolos. Jadi bisa membawa oleh-oleh berupa madu yang notabene bentuk fisiknya cairan kental seperti ini. Akhirnya mungkin terdeteksinya sebagai minuman bekal air mineral. Jadi ini bisa masuk ke dalam kabin pesawat bersama tas kita. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat mengenai trik membawa oleh-oleh berupa cairan lolos dari pengawasan bandara.